Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas berharap Pondok Pesantren Al Zaitun tak dibubarkan. Anwar Abbas mengamini pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut. Anwar Abbas berharap kasus hukum pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang segera diselesaikan. Keterangan tersebut diungkapkan kepada wartawan pada Jumat 14 Juli 2023. Menurutnya, yang harus dipersoalkan adalah pelanggaran hukum Panji Gumilang. Hal tersebut yang harus segera diselesaikan secepatnya oleh pemerintah. Menurut Anwar Abbas, Al Zaitun lembaga pendidikan yang telah membantu pemerintah mencerdaskan rakyat dan bangsa. Ia menuturkan sekarang tinggal menunggu kasus Panji Gumilang dibawa ke pengadilan dan diadili. Jika Panji terbukti bersalah, harus dipecat dan diberhentikan tidak dengan hormat dari lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al Zaitun. Anwar Abbas menuturkan ke depan, Ponpes Al Zaitun akan diserahkan pengelolaannya pada pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Agama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!